ucapkan pada semua. Selamat hari raya pada yang miskin atau yang kaya. Hari yang menyatukan kita semua untuk bersyukur pada Yang Maha Esa. Bersama host Fauzi Laili dan Lydia Ashikin. Apa khabar semua? Langit kemaafan kian terbentang. Lautan keampunan dihamparkan. Menjelang kini hari kemenangan, sirnakan segala kehilafan. Memanjat syukur mensucikan hati, mengangkat pribadi merendahkan diri. Takbir bergema memecah sunyi, raikan bersama kemanisan Aidilfitri. Yeah. Selamat malam dan selamat hari raya. Fauzi, meriahnya raya tahun ni. Persembahan pembukaan je dah happening, betul tak? Betul tak semua? Ha, dengan lagu Hari Raya, Hari Bahagia bersama Eli Mazlin dan para penari Sri Wana dan Sri Warisan. Sinar lebaran raya untukmu menyatukan kita semua menyambut Hari Bahagia. Rasanya macam lama sangat dah kita tak beraya sakan, betul tak semua? Jadi macam malam ni kita nak beraya bersama-sama, kita nak enjoy sama-sama. Boleh tak semua di atas tu? Boleh tak? Kurang semangatlah, dengar sikit, kuat sikit. Kuat sikit. Boleh tak? Ah, okey, pada malam ini kita ada banyak sekali persembahan ya, bukan saja daripada Eli Mazlin tadi, banyak lagi bersama daripada artis-artis yang tip top dan juga sketsa komedi daripada keluarga Hassan. That's right, Fauzi. Wah. Seronoklah saya melihat ada yang datang berbaju kurung, teluk belanga. Ada yang bercakap musang di sana. Wow. Lengkap dengan samping dan songkok. Fuh, handsome. Abang yang mana betul yang lah abang kita malam ni. Oh, ramai. Itu ada. Oh, abang tu. Oh, hello abang. Kan? Hello. Abang, hai. Hai, abang. Okay, takkan nak puji abang-abang aja. Yang kakak-kakak saya puji lah. Oh, betul. Awak okay. Newton lah kan. Saya tengok kakak-kakak mana. Akak yang itu kat depan tu. Ah, yang baju merah tu, berkebaya pisang, berkurung songket. Yang ini mesti yang tudung-tudung yang semua macam tak ada line, tak nampak line tu semua. Mesti abang-abang tolong gosok kat rumah kan? Oh, macam mana awak tahu? Saya tahulah pasal saya tak buat.
berbual pasal ni, saya rumah saya ada kat sini. Jadi macam nanti lepas show ni baru kita continue kemas rumah Maaf Oh, kemas rumah. Ya, saya. Wah, suami mitali. Biasalah, Fauzi lalu kita, ya. Tapi iyalah Fauzi, inilah masanya kita dapat bersama keluarga dan orang tersayang bergotong royong buat persiapan terakhir untuk menyambut raya sambil menonton Sinar Lebaran Raya Untukmu. Okey Lydia, tapi dalam kita bergembira, jangan juga kita lupa untuk panjatkan kesyukuran kerana kita berjaya keluar daripada kemelut wabak COVID-19. Betul tu. Mungkin kerana pandemik yang melanda, ada yang berjauhan di luar negara, ada pula yang dalam kerinduan. Jadi, Hari Raya tahun ini mereka sedang menunggu kepulangan yang dinanti. Bergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Betapa hatimu terharu menyambut anakmu kembali. Terbayang senyuman di wajah nan sepi, pulangnya anakmu di pagi yang muri. Kasihmu seharum kasturi, melambai anakmu kembali. Dalam dakapan keheningan maya, pertemuan yang menyentuh di jiwa. Sekian lamanya terpisah, harapan kini menjadi nyata. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan mandi. Doamu teriring selalu, semoga bertemu kembali. Kiranya perpisahan terjadi lagi, anakmu pergi mencurahkan bakti. Doamu teriring selalu, semoga bertemu kembali. Pulanglah di hari raya, begitulah harapan ayahanda. Hey! Wah, Abang Sufi handsome lah. Dah sampai duit raya nak kasi orang? Belum lagi. I nak joget dulu. Oh. Genap sudah puasa sebulan, tibalah kini hari mulia. Satu Syawal hari bahagia, di sana sini riang suasana. Miskin kaya tiada berbeza, bersama-sama meraihkannya. Aidilfitri indah ceria, berseri-seri di tiap wajah. Hei, apa sih? Ewa. Dalam gembira kita bersukaria, doa diucap dengan seikhlas rasa. Tanda bersyukur pada Yang Maha Esa, memberi nikmat untuk kita. Sama-sama saling berkunjung ke rumah jiran
panjatkan doa kesyukuran kepada Allah yang Maha Kuasa di atas pemberiannya. Marilah kita setulus rasa melampaskan doa kesyukuran kepada Allah yang Maha Kuasa di atas pemberiannya. Berikan tepukan sekali lagi untuk Sufi Rashid bersama bakat baru Ray Saleha. Dengan penampilan khas, pre-ketarian juga penerima anugerah Artis Muda NAC 2021, Nur Haizat Adam. Menurut Nur Haizat kan Fauzi, setiap pergerakan tarian yang dipersembahkan tadi itu melambangkan ketenangan dalam menunggu ketidakpastian. Tenang. Jadi setiap lenggok gerak tari itu mentafsirkan emosi, emosi dan pula ekspresi yang tersirat. Ekspresi pun ada. Ya, ada. Kenapa? Banyak eh? Ya. Macam faham je tafsiran tu memang tadi. Memang faham. Faham sangat eh. Okey. Baca skrip faham lah. Dah pandai menilai dan mentafsir nampaknya. Okey, sekarang saya nak tanya Lydia tentang tafsiran untuk persiapan raya pada tahun ni. Lydia rasa macam mana? Rasanya macam ramai yang dah buat persiapan awal tau. Ada yang dah tempah baju raya awal-awal. Ada yang dah pasang langsi awal-awal. Ada tu dah sampai order kuih raya online sebelum Ramadan dah order dah. Wah, semangat betul. Tapi kan Fauzi, tiba malam raya je, ada je keperluan yang masih belum dibeli. Contoh, terlupa beli songkok lah, samping lah, kerongsang lah. Tutup malam raya terpaksa singgah Geylang Serai. Yeah. Perangai sama ya dengan Fauzi? Macam perangai saya lah. Sebenarnya itu semua alasan sebenarnya. Pasal sebenarnya nak rasakan kemeriahan pada malam raya di Geylang Serai. Betul tak? Mesti ramai jalan raya kan? Apa jalan kat Geylang Serai pada malam raya, betul tak? Semua gatal nak rasa bestnya dalam ramai-ramai kan, orang. Kan suasana malam raya best, tu. Best. Macam kawan kita jugalah. Dia sekarang berada dekat sana ni. Hafiz, oi, tengah cari apa tu? Oh, hello Fauzi dan Lydia. Wah, korang best eh? Yelah, maklumlah. Korang tu dekat teater, ada aircon, sejuk aja kan? Pakai makeup tak cair, pakai samping terletak, pakai songkok pun nampak handsome selalu. Tak macam saya. Saya sekarang ni berada di tengah-tengah Wisma Geylang Serai. Sedang serap kehangatan Syawal pada malam ini. Ni, betul apa kata Lydia tu? Kita kan kalau malam raya, tutup aja sampai dekat Geylang. Tapi saya peliklah, saya nak tanya. Mereka semua kat sini ni buat apa? Last minute shopping ke? Mereka saja nak ambil angin ke? Saja nak ramai-ramaikan orang ke? Nak cuci mata ke? Apa kata? Kita tanya mereka. Yuk. Jadi bang, malam raya berpusu-pusu di Bazar Geylang, abang cari apa sebenarnya ni? Cari kain samping dengan baju kurung. Oh, jadi tahun ni sekeluarga pakai baju warna apa? Color cream. Cream samping color hitam gold dengan hitam silver. Oh, meletup abang ni pagi raya. Jadi mungkin sedikit ucapan kepada penonton yang di rumah tu. Selamat Hari Raya! Baiklah, saya masih nak berjalan-jalan di Bazar Geylang ni. Sementara tu, jangan lupa untuk saksikan persembahan menarik daripada artis-artis lain dalam sinar lebaran bersama Fauzi Laili dan Lydia Ashikin. See you later. Sinar Lebaran Raya untukmu yang boleh disaksikan secara serentak menerusi MeWatch dan juga Mediacorp Entertainment on YouTube. Wah, Maria, bermakna anda boleh saksikan Sinar Lebaran walau di mana saja anda berada. Okay, kita cakap hello lah, Fauzi. Hello dan selamat Hari Raya kepada anda yang sedang menyaksikan kami secara dalam talian. Yes, Lydia. Saya sebenarnya dah tak sabar tau nak tengok ragam seterusnya ni. Ragam keluarga Hassan Beraya. Ingat lagi tak? Saya ingat. Pertama kali saya saksikan mereka pada tahun 2014. 2014 umur awak berapa? 18. Masih muda lagi waktu tu. Ya. Kemudiannya pada tahun 2018 apabila keluarga Hassan berkembang kerana terima menantu. Yeah. Beats Baby, ingat lagi tak? Beats Baby. Suara apa? Suara kepit. Kepit. Jadi tahun ni kita nak sambung kisah mereka ke? Ya, saya ikut suara Beats Baby boleh. Boleh? Cuba. Memandangkan tahun ni semua nak merayakan. Anda dengar si Hassan dan Halim tu ada buat perancangan untuk isteri masing-masing. Surprise! Ini pun ikut juga. Syui-syui!
Tak, tapi saya punya macam ada shaky-shaky sikit lah. Awak punya macam terlalu high pitch sangat. Saya pun sedap. Ya. Kan. Okey, jadi apa agaknya kerja tanah air mereka tu? Kalau kita nak tahu, apa kata kita saksikan ragam keluarga Hassan beraya. First time saya ni buat buka puasa fine dining macam ni. Bila tak ada makanan lain koma ni, rasa macam sedap semacam. Awak ni tadi kalau saya masak, kita taklah buka macam ni. Kita tak angau macam awak tu. Kita tak buka kurma dengan air kosong aja. Ni, menantu kesayangan awak tu mana? Dia kan dah janji nak bawa juadah berbuka puasa. Mana dia? Sabarlah maknya. Awak cakap saya pernah tahu download MP3 ni. Terpengpot. Kalau ia pun tunggulah, Datuk kan dah kata on the way. Budak tu nanti datang, nanti tengok awak menantu awak tu pandai tau. Macam-macam makanan nanti dia beli. Awak memang macam tu. Awak memang macam tu. Selalu menangkan aja menantu awak tu. Dia kalau jalan terbalik pun, awak kata, comelnya menantu kita. Macam tak nampak tadi. Cuba ulang sekali lagi. Dia jalan gini terbalik pun, awak kata, cute menantu kita tu eh. Awak tengok ni. Nah, ambak. Buat apa? Ini tengah download app Sabah untuk awak. Sabarlah kalau dia pun. Awak ni sekali pun tengok menantu tu tak boleh ke? Tak pandang sebelah mata tak boleh eh? Tengoklah tu. Selalu sebelahkan lagi. Sebelahkan lagi menantu dia tu. Menyampah kita. Dia kan tu satu-satunya menantu kita. Awak cuba tengok. Saya tengok menantu tu, wajah dia tenang hati saya. Saya tengok anak awak tu, saya rasa macam tengok naik safari tu. Saya lagipun menantu tu perangai dia kan bagus. Awak tengok, dia ada tolong tau macam-macam. Tengok dia tolong pasang langsir, dia tolong kemas, dia tolong masak. Ya, dia tolong buat darah saya up. Sampai hati awak tadi cakap anak kita boboi tu muka macam naik safari ya. Tak baik awak tau. Muka dia kan sama macam muka awak. Ya. Lagipun bila diorang nak balik rumah diorang sendiri tu, bukan ke program HIP tu 10 hari je? Iyalah 10 hari, 10 hari juga. Tapi biarlah, apa salah diorang nak beraya kat sini? Awak tengok, mana ada masa untuk diorang kemas? Awak kalau tolong tak apa. Ni tolong juga. Tolong apa? Tolong tanya. Awak tolong ke? Daddy. Awak tengok. Awak nampak cara dia lari? Boboi dah balik, Daddy. Mami, rindulah. Daddy. Rindulah dengan Daddy. Duduk. Daddy duduk. Mamai. Rindulah. Mamai. Mai. Rindu. Daddy kau. Rindu dengan Daddy. Walaupun hari-hari tengok, rasa macam 2 tahun sekali tengok. Daddy, kau cuma berbuka dengan korma je tadi. Janganlah. Hati-hati. Baru balik hospital kan? Dah bertahun-tahun perangai buruk dia tetap ada. Aku macam tinggal kat Sarkis tau di sini. Daddy. Sudah, ya. Bips. Hello, Bips. Sorry lah, kita lambat. Tadi buka apa je? Kau tak nampak ke meja kita ni meriah? Macam-macam juadah ada. Korma, air kosong, korma. Sekajus. Itu je. Mami duduk rumah 1 hari tak reti nak masak. Kasi korma je. Amboi. Mulutnya tu, insurans dah expired ke? Lupa nak renew. Habis siapa? Siapa yang kemas rumah ni semua? Siapa yang cuci kain baju korang? Siapa yang cuci seluar korang tu? Alah, Mami. Takde. Kalau Mami rasa macam Mami penat sangat, Mami ambil je part-time mate. Kita boleh bayar hourly. Lepas tu kalau Mami malas juga, Mami ambil order laundry. Mami bawa turun bawah blok, hantar kat laundry mat. Boleh beresnya, Mami. Bapaknya? Ini kau pakai app apa? Dia punya speedometer.
Laju nak speedometer dia. Dia memang macam gitu. Kadang-kadang kita tak boleh pakai apps untuk stop. Apa yang Bip cakap tadi betul, Mami. Dicadangkan kan. Sebab, Boboi tahu. Sebab Mami busy. Yelah, nak mop lantai, nak sapu, sapu rumah, nak lap tingkap. Sebab tu Alim apa beli barang buka. Don't worry, Mami. Makanan semua ikut selera Bip lah. Semua akan kenyang sampai sahur tau, Daddy. Bagus, sedap. Eh, Daddy. Ya. Daddy, apa tu kat handphone? Eh, tak ada ni tadi Daddy download app Sabah untuk mak kau. Tapi nampak-nampak nak kena ni, nak kena upgrade dia punya iman sikit. Memang dia kurang, aduh, kan nampak dia punya iman. Lagi sekali try. Aduh, ni lagi satu app nak masuk, kurang tepat, nampak mata dia dah juling sikit. Tak aim betul. Eh, Daddy, lupa. Tadi ada orang kirim salam Daddy. Hah? Orang kirim salam? Setiap Ramadan mesti orang kirim salam bapak kau. Eton epok-epok tu lagi. Bukan Mami. Eton tu dah tak ada lagi dah. Dia kan Mami dah delete dia dalam hidup Daddy. Lagipun Eton dah tak jual epok-epok lagi sekarang. Sekarang dia volunteer jadi robot AI. Kolek-kolek pinggan dekat kantin sekolah. Oh. Jadi kau tak panggil dia Eton lagi? Tak. Kau panggil dia apa? Aiton. Aiton. Ini yang lain Mami. Yeah. Yang lain ni lain. Dia jual kain Kodi. Kodi. Aku risaulah tengok bapak kau ni. Bapaknya. Awak dah kenapa pergi cari orang jual kain Kodi? Eh, awak jangan sembarang-sembarang nak buat baju raya saya pakai kain Kodi eh. Tidak. Tak ada kelas tau. Ha? Kalau baju raya saya, material dia kena standard. Sekurang-kurangnya macam baju bola-bola. Eh, Mami. Sini sikit. Bip rasa kan, Daddy ni kan dah dapat diskaun daripada mak janda tu. Mak janda? Bukan. Dia macam gini, dia macam gini. Terangkan. Makcik tu, kita tak tahu nama dia. Tapi dia ada anak. Budak tu nama dia Jan. Sarjan. Jadi budak-budak boblok panggil dia Mak Jan. Mak Jan. Habis dia tak tahu macam mana nak respon. Habis dia respon, Mak Jan. Betul. Takkan saya nak bohong. Kalau Daddy tak dapat designer yang bagus, tak apa. Alim pun boboi, banyak juga contexes. Contexes tu apa? One context, banyak contexes. So, Mami dengan Bip mesti ada baju raya tahun ni. Jangan risau. Wait, sana sikit. Apa makna nanti raya kita punya baju viral lah. Kita yang boleh upload gambar kat IG, boleh upload gambar kat TikTok. Dah, kita makan. Jangan gaduh-gaduh, kita makan. Okey, ada Narcissus. Narcissus. One, nasi. Many Narcissus. Ada Narcissus. Nasi biryani sus atau nasi goreng sus. Daddy, ada saladis. Saladises. Ini saladisesness. Ini untuk kambinges. Sekarang saya nak tanya dengan Lydia sendiri. Kalau Lydia sendiri untuk baju tahun ni raya awak beli secara online ke awak dah tempah secara eksklusif? Oh, Fauzi, saya sejak awal-awal tahun lagi saya dah jenguk-jenguk, dah tengok-tengok online, dah scroll-scroll, add to cart. Scroll-scroll, add to cart, tengok daripada awal tahun macam pernah dengar perkataan. Oh, macam pernah dengar ke? Macam orang rumah yang di sebelah kiri saya ke ni? Tak. Awak baru beli je kan? Nanti lepas ni Pak Gilang kita beli. Okay. Tak apa Fauzi. Besok minta maaf. Raya minta maaf. Tapi tahun ni baju raya warna apa untuk Fauzi? Untuk saya senang saja. Dia macam gini. Tiada salam atau ucapan. Wah, dia nyanyi guys. Sabar lagi satu line. Tiada pesan tanda ingatan. Wah, tadi ada dengar Fiwit lagi sekali. Ini lagu raya favorite saya tau. Sepasang kurung biru. Jadi warna biru ke tahun ni? Sepasang kurung biru tapi tahun ni saya pakai warna hijau. Itu saja dia tadi nak nyanyi. Pasal nak tunjuk orang saya boleh nyanyi kan? Tahun depan senang lebaran saya nak nyanyi. Okey, dia nak tunjuk dia all rounder lah. Boleh berlakon, boleh menyanyi. Sekarang dah tak ada nak malu-malu. Tak ada. Nak kena cakap straight. Okey.
Okay, next time saya punya, saya punya tenang. Ya, ya, ya. Tapi sepasang kurung biru tu sebentar saja lagi akan dinyanyikan oleh Takif. Ya, juga dengan lagu Raihkan Kemenangan bersama Adib Naha dan Aisyah Aziz. Salam atau ucapan, tiada pesan tanda ingatan, suasana penuh keriangan. Ku teringat pada seseorang. Hari yang berbahagia ini, hatiku kosong dan sepi sekali. Betapa manis kenangan lalu, menyambut raya bersama denganku. Bisikan lembut yang ku dengar, hanya suara azan sayu bergema. Masih ku rasakan hangat tanganmu di pagi raya bersalam denganku. Tiada bisikan hanya suara azan sayu bergema. Masih ku rasakan hangat tanganmu di pagi raya bersalam denganku. Raihlah kemenangan dengan senyuman. Dunia ini penuh coba syarat godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Raihkanlah ketakwaan, mohon ampunnya, untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Selamat hari raya, selamat hari lebaran,
raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan, raihlah pagi. Dunia ini percobaan, sarang godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya, untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dunia ini percoba, salah godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya, untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Rupanya saya nak nyanyi dengan siapa dan lagu apa? Kalau nak tahu, saksikan saya, Takib dan Abang Jah Ali di Sinar Lebaran Raya Untukmu. Mentari bersinar cerah dan indah menyambut tibanya hari gembira. Hari ini hari raya yang mulia, ku akan rayakan bersamanya. Ooh, 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 ooh.
kau berbaju biru, bertambah ayu dan bersungkit ungu. Berseri wajahmu menambah cerah suasana raya. Gembira sungguh melihat kau bergaya. Jalan le di hari raya, mohon ampun maaf darimu. Segala kesalahanku yang telah kulakukan kepadamu. Marilah pergi sama kusuka sukaria, sambut hari raya. Hari raya ini karena kau dan aku dapat bersama. Bunga-bunga kembang dan mewangi, burung-burung tumbuh bersama menyanyi. Kau senyum di pagi raya. Wah, satu persembahan yang hebat sekali. Buat pertama kalinya menampilkan gabungan tiga suara hebat. Thaqif, Sufi dan juga Jad Ali dengan lagu Seri Hari Raya. Macam power tak? Setakat ni semua enjoy ke tidak? Enjoy ke tidak? Besok dah raya dah. Semangatlah sikit. Raya. Kuatlah sikit. Ini besok. Fauzi. Yes, kita yes. Tanya abang di sinilah abang. Silakan. Silakan bang. Okey, apa nama? Nama siapa Saini, bang? Saini namanya. Saini, Saini. Okey. Penyanyi kegemaran? Tak nak bagi tahu ke? Okey, tak apa, tak apa. Tapi kita nak tanyalah, awak datang Sinar Lebaran ni sebenarnya nak tengok siapa? Oh, nak tengok semua yang ada di sini. Wah, jawapan politik sangat tu. Politically correct answer di sini. Kalau pilih satu je siapa penyanyi? Apa lagi kalau pom-pom tu? Okey, okey, okey. Kalau nak tengok Kak Lina kita nyanyi lagi sekali, nak kena tunggulah. Sebab sekarang kita nak kembali ke gelagat keluarga Hassan ni. Dengar-dengar dia nak pergi jumpa viral punya designer dari seberang. Wow, siapa agaknya designer viral tu? Mari kita saksikan gelagat mereka. Tunggu bang, tunggu bang. Oh, boleh ? Sabar, sabar. Okay, okay. Andy, Andy, Andy. Apa hanya Kak Lino tercarik-carik ni? Hiduklah. Ni sempat ke packing lagi? Alah Kak Lino, janganlah mikir sangat. Hiduklah ke mana ni, risau. Takutlah barang-barang ni tak sampai dekat bapak-bapak ibu-ibu di Jakarta. Jangan risau, jangan mikir. Posti KI ni demo hantar dari depan pintu sampai ke pintu. Daripada rumah sampai ke rumah, diganti beresnya. Iya. Ah, gitu. Itulah rupanya. Udahlah, teman nak sambung packing. Lain kali nak tak ambil kerja teman. Andy. Apa lagi? Andy mana pergi gunting? Takkanlah nak gunting kain ni dengan jari teman. Teman. Alamak. Mak Datuk. Andy. Ya. Kamu pakai gunting teman untuk potong kotak hampirlah tumpuk. Aduh, ni, Kak Lina. Udah-udah lah tu terjarit-jarit tak pakai telolongnya. Dema-dema semua dengar nanti. Dema libang libu, dema lari tahu hidup. Hello. Kamu jangan risau. Sebab apa? Inilah dia Kak Lina Fashion Call. Amboi belagak lagi. Yang paling penting, sentuhan dia akan tetap menggoda dan juga mempersona. Bukan itu sahaja, viral seluruh dunia nombor satu. Jadi jangan risau, okey? Ya, bang. Ini, tak tahu sini jual baju ke jual lemang kat sini. Oh, ya, ini bukan lemang, ini batang kain. Oh, ya. Ingatkan barang jeridu kat Australia. Oh, hidup. Abang ini datang cari apa? Tak, saya sebenarnya tengah cari
Cari siapa? Cari yang tu. Yang mana? Yang tu. Yang ini? Oh, yang ini pakai ke fashion nombor satu dekat Nusantara ni tau. Ya. Yeah. Oh, Abang ni nak tempah baju ke apa? Yalah, mestilah tempah baju. Kalau tempah orang, aku tidur kat luar. Yalah, betul. Takut papan lom pun dah ready kan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Laser mulut dia. Boleh. Di sini. Saya nak cari sedondon baju ni. Pasal apa isteri dengan menantu saya. Diorang nak baju sama. Itulah ternampak. Pak ni apa yang diorang cakap dekat FYP saya tu kat Lina virus ke apa tu. Bang, baik-baik bang. Basah kuyuk muka saya bang. Oh ya? Yeah. Sabar bang. Basah. Malumlah dah green dos corner. Oh ya. Yeah, yeah. Itulah saya nak apa? Anggur. Wow. Hai. Saya tahu kehendak abang. Bang kau. Aduh. Tapi sebelum tu. Ya. Yeah. Saya memperkenalkan diri saya. Ah, yeah. Nama saya adalah Datuk Sri Siti Nurhaliza. Cintailah mana hendak berhias. Saya Lina Fashion Couture nombor satu. Hanya. Jadi, katanya macam nak tempah. Tak ada masalah. Abang bagi alamat rumah abang. Sebab, bagi alamat? Yes. Yeah. Sebab Lina nak datang ke rumah abang. Nak datang ke rumah? Yes. Sebab apa abang? Yo. Lina ni designer yang pertama. Aku tak kisah. Menawarkan. Lagi satu. Kita nak kena bagi tahu. Ya, nak bagi tahu. Lina Pompom ni, designer yang pertama menawarkan perkhidmatan pintu ke pintu. Lina Pompom. Yes, sebab Pompom, apa? Pompom. Begitu. Jadi kita nak kena datang ke rumah Encik supaya Lina dapat melihat. Ya. Keadaan di rumah. Betul. Dan juga siapakah isterinya. Daripada situ, bergaduh-gaduh idea ni datang untuk buat baju yang meletup. Ya, itu akan ini mana maunya nak terima lagi tempahan. Udah tak menahan tangan, teman. Kamu jangan risau. Yang ini biar Kak Lina yang selesaikan. Hatilah aku gini. Okey. Saya memang terujalah. Sebab apa saya memang akui bila ternampak kedai ni, bila tengok awak gini, tahun ini kira bulan puasa paling mencabarlah. Ya. Cabar. Jangan cabar lagi. Aku dah. Oh, kayu ukur ni pun dah tak kuat lagi. Nak ukur sebelah mana? Otak aku dah sengit. Ya. Encik. Boleh. Tak ada masalah. Lina kan Lina Fashion Couture. Oi, jadi boleh? Abang isteri saya, menantu saya. Saya tinggalkan alamat. Boleh, silakan. Saya tinggalkan alamat. Silakan. Mana ni? Pinjam. Mana? Kertas ada. Ini wire. Kertas. Abang boleh tulis. Lepas tu abang tulis. Apa? Cari apa? Pen. Ini banyak ini juga. Aduh, ya Allah. Saya tulis. Siapa tulis? Saya tulis. Lepas tu kan abang. Apa-apa nanti. Saya akan cari abang dekat. Dekat rumah abang. Sebab apa? Ingat. Sejak bila jadi aerobik instructor pula? Okay. Kita menawarkan pintu ke pintu. Pintu ke pintu. Wah, apa dia tadi? Apa dia tadi, abang? Aktif betul. Macam dia. Macam semua. Okey, saya dah letak address kat sini. Apa-apa pun nanti saya, kalau tak ada kat rumah pun, saya akan buat diri saya kat rumah tu nanti. Boleh, abang. Dan nak deposit dia. Tak payah. Tak apa. Pinjam wallet. Ini saya punya. Tak payah. Encik. Dia saya. Sudah cukup. Saya. Dengan senyuman. Ya, senyuman macam ini. Senyuman macam ini aku bayar penuh. Tak apa. Okey, saya nantikan kat rumah. Awak ukur isi saya. Okey. Dan kita lepas tu nanti anak menantu saya sekali. Lepas dah cukup ukur diorang. Awak ukurlah saya. Saya balik dulu. Balik dulu. Ayolah, sini. Ya. Ni. Saya bawa balik lemak ni. Boleh. Terima kasih. Andy, itu namanya rezeki jangan dipuj. Dipuj? Dipuj itu apa? Rezeki yang ditolak lah. Ditolak. Okay. Aduh. Hello, hi. Who's inside? I'm outside. I'm inside, who's outside? Ini tempat Kak Lina ketua. Ketua? Kutuar. Kau tua. Aku muda, kau yang tua. Kau tua. Oh.
Maaflah, maaf. Tak apa, tak apa. Faham. Saya datang ni, saya nak buat tempahan baju daripada designer yang viral. Yang viral? Kak Lina. Yang ini lagi elok daripada yang tadi. Memang pecah tu, Kak Lina. Teruk betul taste dia. Lina tahu, Encik datang sini mesti nak buat tempahan baju sedondon. Oh, macam mana Kak Lina tahu isi hati saya yang suci dan murni ni? Cepat. Encik. Yeah. Itu kepakaran Lina. Yeah. Ah, Lina tahu apa saja kehendak abang ataupun customer yang lain. Lina. Abang. Tak payah panggil abang lah, panjang sangat. Habis tu? Cuba aja abang tu macam mana. Lepas A apa? Lepas A B. Panggil B aje. Tak ada masalah. Okey? Tak apa. Lina boleh datang ke rumah abang sebab kita menawarkan perkhidmatan pintu ke pintu, rumah ke rumah. Oh. Lina datang rumah abang. Bagus eh, tailor ni boleh datang rumah. Sedapnya mulut, bukan tailor tadi kan dah ajar. Couture. Ku. Bibi aku tak setebal kau lah. Aduh. Susah nak sebut. Couture. Tipis sajalah couture. Bolehlah jadilah. Bukan tailor, couture. Couture. Sekejap meh abang sekejap meh. Abang. Kenapa? Dekat dalam telefon Lina ni tak ada nama. Apa tu? Dalam telefon Lina ni tak ada alamat rumah abang. Ya, jadi mungkin abang boleh tulis dekat dalam ni. Alamat dengan nombor telefon. Senang nak call, nak pergi rumah kan? Meh, kasih bayang. Kasih telefon. Handphone kasih. Alah, jangan merajuk-merajuklah. Berabuk. Abuk ni. Ya. Awak tahu tak apa beza abuk dengan awak? Aduh. Tak tahu. Bezanya abuk ni melekat kat handphone. Tapi, you melekat di hati I. Yeah. Memang cing. jadi abang. Saya letak. Silakan abang. Okey, saya letak alamat saya ni. Nanti awak datang ke rumah saya. Okay. Boleh ukurlah mami sama isteri saya. Apa tu? Jap. Apa yang perlahan tadi? Apa tu? Isteri saya. Apa tu? Isteri saya. Dah kahwin. Belagas. Isteri ada lagi satu. Is four belum. Oh, kata. Tapi kalau nak bawa, ada daddy saya juga. Okey. Dia tu kena rasanya kena bawa dua lah measuring tape dia. Sebab pinggang dia tu takut tak cukup. Yang ni semua bawa lah nanti. Oh, bawa boleh. Ni semua bawa untuk daddy saya. Abang? Ya? Yang besar tu lagi seksi. Alah. Makin besar makin seksi. Oh. Tak apalah. Hai-hai, bye-bye je lah dulu. Okay. Bye. Bye. Abang. Ya? Yeah? Allah. Andy. Apa dah? Yes. Kita dah boleh tutup kedai sebab apa kita dapat dua pelanggan untuk hari ini. Tutup kedai hari ini. Mana boleh tutup? Kotak-kotak ni siapa yang nak pergi settle? Oh, yelah. Okey, tak apa. Kalau macam tu, Andy uruskan. Akak balik nak buka puasa dekat rumah. Selamat berbuka. Tapi jangan lupa tutup kedai, okey? Tahu. Selamat berbuka. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Dah ada tolak banyak pula. Tak apa. Aku confident Posti KI boleh hantar pintu ke pintu, rumah ke rumah. Tak apalah, dugaan bulan puasa.
Eh, kecoh betul. Agak-agaknya misi si Hassan dan Halim dia tercapai tak eh? Dah dapat jumpa dengan pereka fashion viral yang diorang nak ingat, diorang inginkan sangat tu. Itulah, tapi first time eh saya dengar pereka fashion nak buat kunjungan ke rumah macam lain macam. Macam ada muslihat yang terselindung gitu kan. Betul. Kalau kita nak tahu, kita kena tunggulah sketsa seterusnya. Yeah. Dan banyak lagi persembahan menarik menanti anda semua. Ya, sementara tu Fauzi, apa kata kita jengok kawan kita yang masih berada di Geylang nampaknya. Masih kat situ? Eh. Okey ke tak tu dia? Nah, mari kita tanya dia lah Hafiz. Banyak shopping ke? Apa dia Fauzi? Eh, Rio rendahlah bazar pada malam ni. Awak cakap apa shopping? Eh, hey, Fauzi, kalau pasal shopping tak payah berbuallah. Saya ni nombor satu. Kita kalau kat bazar Geylang ni kan, mata rambang, duit terus melayang. Ni, tadi bila saya jalan-jalan, saya nampaklah ada pelbagai fashion baju kurung. Ha, saya nak tahu, tahun ni apa fashion yang trending? Kak, saya nak tanya, tahun ni kan baju raya warna apa yang paling hot sekali? Warna hijau. All the different shades lah, kira. Warna paling hot hari ini adalah brick orange. Dari segi fashion pula, apakah trend terkini yang awak rasa paling hot sekarang? Prints, like batik and modern prints. Paling hot sekali ini adalah baju kurta lengan tiga suku. Besok nak raya kan? Ya, betul. Jadi ucapan hari raya kepada mereka sedang menonton sekarang ni. Okey, saya nak cakap selamat hari raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Selamat hari raya, maaf Batin kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Ni. Berbual punya berbual, jalan punya jalan. Haus, dek. Nak beli air. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Terus saksikan Sinar Lebaran kerana selepas ini ada persembahan istimewa daripada artis undangan kami, Hail Husaini. Jumpa anda nanti di Sinar Lebaran. Kita kembali ke Sinar Lebaran Raya Untukmu. Fauzi, saya rasa ke Sinar Lebaran Raya Untukmu malam ini sangat happening. Bukan sahaja kerana barisan artis yang meletup-letup. Tapi juga kerana iringan muzik orkestra yang mapan. Ya, pada malam ini para penyanyi kita diiringi oleh Orkestra Melayu Singapura yang dipimpin oleh Maestro Tersohor Encik Amri Amin. Berikan tepukan kepada mereka. Okey, Fauzi. Saya dah tak sabar ni. Dah mula dah. Untuk persembahan yang seterusnya ni. Dah menggelitis dah. Tangan dia dah gini-gini dah. Dia dah begini dah. Sama macam kakak yang kat sana tu pada gini-gini dah. Sama juga. Dia ingatkan orang perempuan tadi yang lelaki pun dia dah gini-gini dia. Dah tahu dah semua sama dah. Nak tahu kenapa tak? Nak tahu kenapa? Sebab mereka dah dapat hidu kehadirannya. Iya ke? Belum cakap dah. Tak tahulah tu. Iyalah, kita jangan biarkan semua orang terus terhidu dan terus tertunggu dengan lagu Senandung Hari Raya Untukmu bersama dengan Aisyah Aziz. Dan dengan lagu Suara Takbir, inilah Hail Husaini. Tenteram dan aman selalu.
tiba masanya hati gembira di hari raya bertemu sanak saudara bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Terdengar suara takbir memuji nama Ilahi, rasa dalam kalbu tenteram dan aman selalu. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya bertemu sanak dan saudara bermaaf-maafan dengan keikhlasan. Terima kasih. Assalamualaikum semua, apa khabar? Sebenarnya saya rasa agak nervous sebab ini adalah kali pertama saya berada di sini menyambut Hari Raya bersama dengan warga Singapura. Memandangkan Hari Raya ini, jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada anda semua. Dan saya lihat anda semua manis-manis, handsome-handsome, kacak-kacak, terutama sekali kat depan yang baju merah ni tadi. Manis je kat depan ni, senyum je depan untuk saya. Terima kasih. Jadi saya ingin mengundang artis seterusnya, artis yang saya rasa sangat berbakat besar untuk menyanyi bersama dengan saya. Siapa anda rasa? Let's go. Give it up for Aisha Aziz. Alright. Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata datu kirimkan kasih di angin lalu. Semoga kan hilang rasa rindu, hilang pilu besar di kalbu. Maafkan aku karena tak dapat bersamamu sayang di hari raya. Aisha Aziz.
hebat. Berikan tepukan sekali lagi untuk Hail Husaini. Kita jemput Hail bersama kita lah. Jangan lari begitu. Lari pun comel lah Hail ni. Sorry. Selamat Hari Raya, Hail. Selamat Hari Raya. Seronok tak dapat beraya di Singapura? Sangat seronok sebenarnya sebab selalunya saya beraya di di Malaysia. Jadi kali ini saya dapat menyambut Hari Raya bersama semua warga-warga Singapura. Macam mana dengan persiapan Raya Hail? Lepas Singapura ni, beraya kat mana pula? Okey, selalunya kalau macam every time saya raya, memang saya akan beraya dekat kampung saya yang berada di Seri Menanti, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Fasih tak tahu ke? Tak tahu. Saya awal-awal dah cek. Alamak. Kenalkan ni Lydia. Ni Lydia. Saya Hail. Apa khabar? Memandangkan Hail kat sini bersama para peminat Singapura ni, ada tak ucapan untuk para peminat? Ucapan? Ya. Untuk Lydia, Lydia dulu ke mereka dulu? Para peminat. Para peminat dulu ya. Nak saya buat kopi ke apa-apa? Perlu tak? Saya okey. Tak perlu eh? Saya di sini ya? Okey. Kepada semua yang sedang menonton dan terutama para hadirin yang berada di sini sekarang, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan saya doakan raya ini akan menjadi 1001 kenangan yang manis buat anda semua. Dan kali ini juga saya ingin mendoakan semoga anda bahagia bersama insan yang tersayang di Hari Raya ini. Amin. Semua aminkan. Saya pasti mesti ada yang ingin menyaksikan persembahan Hail sekali lagi, betul tak? Tak dengar, kuat sikit. Wow, kita teruskan saja raikan Hari Mulia bersama Adib Naha. Tak sabar lagi ku menunggu teman-teman nanti mengunjungi di hari yang mulia semasa suasana riang bahagia. Nilainya segala kini ku nikmati. Beraneka warna hari bergaya, temanku semua di bajuan. Indahnya Idul Fitri kembali mesra gembira. Kini ku mensyukuri dikurniai hari mulia. Kepada Maha Esa ku memohon doa agar usia kita kembali. Kita semua indahnya Idul Fitri meraihkan kembali mesra gembira. Kini ku mensyukuri dikurniai hari mulia. Oh,
Penari Sri Wana dan Sri Warisan bergabung di atas pentas Sinar Lebaran Raya Untukmu. Nantikan persembahan kami bersama Rahila Rashun sebentar lagi. Saksikan terus Sinar Lebaran Raya Untukmu. Semua insan bergembira, tetapi bagiku hanya kesedihan yang menyelubungi hidup. Ayah dan juga ibuku telah pergi selamanya. Terbiarlah aku ibarat musafir yang haus di padang pasir. Siapakah yang sudi menghulurkan simpati kepada nasibku ini? Nikmati hari raya seperti insan yang lain. Ku meminta dan berdoa kepada Yang Maha Esa, tambahkan hati. Berilah pedoman cahaya di Idul Fitri. Dan rintihan tiada henti. Alangkah hibanya di Idul Fitri, buminya bagai ampal duri. Tuhan Yang Esa, Insafi Nikmat.
Itu dia persembahan hebat daripada Rahila Rashun dan juga Jad Ali dengan iringan penari-penari Sri Wana dan juga Sri Warisan. Okey, Fauzi, kita tanya kakak di sinilah, Kak. Silakan. Okay, selamat raya, Kak. Selamat raya. Nama siapa, Kak? Nama saya Nurlin. Nurlin. Okey, Kak Nurlin. Jadi apa yang dah dirancangkan untuk hari raya pertama? Happening tak? Oh, happening sekali. Tapi macam biasalah, kita akan berkunjung ke rumah ibu bapa saya dan juga ibu dan bapa mentua saya lah. Kita akan lanjutkan dengan keluarga yang lain. Okey. Okay. Nanti kita jumpalah kat rumah yang nombor tiga. Kalau rumah nombor empat. Nak juga saya join. Terima kasih, Kak. Okey, bye. Okey, sekarang kita nak tanya dengan Lydia jugalah. Kalau Lydia selalunya, kalau rutin pagi raya tu macam mana? Oh, pagi raya saya anak dara tercontoh, Fauzi. Oh, iya ke? Ya, saya bantu mama saya buat juadah raya. Ialah sebab abang-abang saya dan keluarga yang lain akan berkunjung ke rumah kami. Sebab ialah atuk nenek pun tinggal bersama kami. Kalau Fauzi pula? Apa, rutin saya? Ya, rutin. Sama juga macam Lydia. Saya pun anak dara tercontoh. Anak dara tercontoh juga sejak ini. Tadi yang pertama tadi buat apa? Bantu mama dengan juadah raya. Bantu mak. Okey, saya bantu isteri saya dengan juadah raya. Okay. Yang kedua tadi? Kedua, abang-abang dan keluarga lain datang untuk beraya. Abang-abang. Okey, besok saya akan adakan abang-abang datang kat rumah saya, okey? Yang nombor tiga? Yang ketiga tadi? Sebab atuk dan nenek tinggal bersama kami. Atuk nenek. Okey, saya boleh pinjam jiran saya dengan atuk nenek. Ya. Ikhlas. Jadi sama dengan awak. Nak sama-sama juga. Yes, saya. Okey, tapi kunjung-mengunjung ke tidak? Lepas tu kunjung-mengunjung. Oh, kunjung-mengunjung juga. Kan jumpa rumah Kak Noli yang nombor tiga tu. Lupa. Sorry. Konti. Bagus awak. Tapi memang part kunjung-mengunjung ni memang sakit kepala lah, kan, Fauzi. Kena buat perancangan. Yang tak fahamnya, raya tu sebulan, kan? Tak tahu kenapa semuanya nak buat pada hari raya pertama. Kenapa? Yalah, tak fahamlah. Lepas tu menjelang raya ni kadang-kadang ni ada keluarga ni ada yang berselisih faham, ada yang merajuk. Sama jugalah macam keluarga Hassan ni. Dengar-dengarnya ada apa menantu merajuk dengan mertua. Ya ke? Apa yang berlaku? Tak tahulah. Okey, kalau nak tahu kita saksikan gelagat mereka. Maknya? Maknya? Dah pukul berapa sekarang ni? Baru pukul 4. Asar pun belum lagi. Saya dah rasa dah macam ayam penyek sekarang ni. Letih tau. Dah tua-tua bangka macam ni pun letih? Yalah. Aduh, bisinglah mulut dia pengpok bulan puasa ni. Nanti untuk buka awak masak apa? Today, I know cooking. Menantu kesayangan awak ni dah order banyak makan. Daddy. I kan KOL kan. Jadi ada orang hantar makanan suruh buat review. KOL tu apa? KOL dia macam influence tu apa? Influence tu macam dia pengaruh orang, Daddy. Dia macam psycho gitu kan? Macam gitulah. Jadi tak payahlah tunjuk orang yang tadi ni tak berapa cerdik. Pandai. Pernah tengok, dalam video tu. Lepas tu Daddy makan, lepas tu nanti beep ambil video eh. Yang itu, Daddy. Maknya, sekarang pukul berapa? Bapaknya ni. Awak ambil sapu ni, tolong saya sapu rumah ni. Confirm awak habis saja azan maghrib. Pergi. Buat kerja sikit. Kerjalah pula. Boboi dah balik. Boboi beli air katira. Macam ni lah baru anak mami. Pandainya bahagiakan mami beli air favorite. Ya. Bapaknya. Apa? Dia blue tick kita. Yalah, tak apa, biarlah dia blue tick. Dia kan Boboi ni baru balik kerja. Cari bini dia, dia blue tick awak lah. Bapaknya. Apa dia? Awak dah beritahu si Halim ke belum pasal plan raya pertama kita tu? Awak kena cepat bilang dia tahu. Nanti kalau tidak, buat sekali dia tu kena balik rumah mak mertua dia raya pertama. Rusak plan kita. Kulah, baby. Jangan macam gini. Sibuk ke? Macam mana baby beritahu bos baby, baby tak kerja hari ni? MC ke? You tanya I sibuk ke tak? Taklah, tak sibuk. Cuma mop lantai, sapu rumah, cuci baju, turunkan langsir. Lepas tu bersihkan langsir, lepas tu kemas korang punya bilik, cuci cadar, cuci baju, semualah. You tahu tak? I terpaksa bohong dengan bos I. I cakap dengan bos I pening kepala. Sebab apa? Gara-gara nak kena tolong mami kemas rumah punya pasal.
Tolong apa? Tolong Mami kemas rumahnya. Mami, pastu dia cakap pasal Mami. Eh, kenapa ringnya? Eh, you perangai pautu kia sekarang. Tak payah pautu-pautu apa? Ya, sorry, sorry. Tak ada. Sebenarnya macam gini. Kita kan nak kena atur strategi sikit. Sebab kita nak beritahu Mami dengan Daddy yang kita nak balik kampung. Tapi akhirnya, nah, sejak kita kahwin, you ada kampung ke? You bukan orang Singapura, eh? I memang ada kampung. I tak kisah, eh. I nak jadi isteri soleha ke, solihin ke, solihatul adawiyah ke. I tetap nak balik kampung I untuk raya. Boboy, mari sini. Yes, Daddy. Perlahan. Kau jangan. Aku berlepah, kan. Duduk diam-diam. Perangai buruk dia tak hilang-hilang lah budak ni. Jadi, hey, kau ingat tak last yang kau stand kat aku 50 hari kat ICU? Diam ya. Okey, Daddy. Aku ada dua perkara penting nak cakap dengan kau. Wait, Daddy. Tahun ini. Tahun ini kau beraya dengan kita je dulu. Lepas tu kau beraya belah Mami. Lepas tu kau beraya belah Daddy. Belah Bips. Tak apa. Sebab ada belah pi dengan belinga belanga. Belah tepi belah dengan tepi? Belah tengah. Oh, itu maknanya belabi. Belabi. Daddy. No, apa dia? Daddy kena dengar cakap Bibs. Okey? Bibs nak kena balik kampung sebab dah lama sangat Bibs tak balik kampung. Saudara mara Bibs semuanya balik kampung, Daddy. Daddy tahu tak Bibs nak buat apa? Bibs nak pasang lampu celup. Hey, colok. Colok macam banyak colok macam you ni. Nak pasang lampu colok. Habis lepas tu, I nak sidai langsir. Bukan sidai. Sidai macam ni, tersidai kat sini. Pasang langsir. I nak pasang langsir. Tapi tahu tak betapa bestnya malam raya tu bila kita dapat kacau dodol, kita dapat bakar lemang, lepas tu dapat buat main tiu. Lepas tu, kebabum. Dia sindir Daddy. Apa? Kebabum. Tak. Merepek je lah. Mecun, Daddy. Macam National Day gitu, kan. Baru Daddy faham. Fikir-fikir balik ni rupanya macam seronok pula. Seronok. Apa dia? Apa macam seronok? Macam seronok. Awak jangan rosakkan plan kita, boleh tak? Tak adalah. Saya bila dengar cerita kampung tu, saya teringat cerita-cerita kampung saya sendiri. Awak tak ingat ke waktu tu kita kat kampung, kan? Ingat dulu? Ada seorang tu nama Harun Monda Mandi. Kan Harun Monda Mandi tu King Mercun. Saya satu ingat. Kali tu dia buat mercun tu zup masuk meletup buah makcik tu. Mulai hari itulah kita panggil dia Mak Hitam. Dulu kita panggil dia Mak Putih. Ni, Boboy. Kenapa Boboy nak balik kampung tak bincang dulu dengan kita? Kenapa? Dalam rumah ni kan ada undang-undang. Undang-undang LOML. Yes, love of my life. Apa love-love ni kan belum puasa? Apa? Lomel tu apa? Lomel. LOML, Law of Mother-in-Law. Lemoy. Nampak? Semua faham. Lol. Lagi satu. Ya. Boboy kena dengar cakap Mami. Dengar. Sebab syurga kan di bawah telapak kaki saiz 40 ni. Ya. Apa-apa pun dah pukul berapa sekarang? Belum buka lagi. Yalah. Main-main pun tak boleh. Wah, nampaknya perselisihan faham antara keluarga Hassan ni macam belum settle lagi. Macam mana katnya dia nak beraya nanti, ya? Macam yang tadi Hassan cakap lah. Lol. Tapi tak apa, kita akan ketahui dalam sketsa seterusnya nanti. Sekarang ni, kita nak sembang bersama seorang lagi artis undangan kita, Ellie Mazli. Yeay, mana dia? Kak Lina! Selamat. Seronoknya. Rasa ramai betul datang rumah kita. Selamat Raya.
Cantik. Best tak beraya kat Singapura ni? Mestilah best. Sebab ini kali pertama Kak Ina beraya dekat Singapura. Memang best betul. Ramai betul yang hadir malam ni. Cantik. Best gitu, best, best betul. Special eh. First time di Singapura. Walaupun tak sihat, tetap happy, enjoy, tak sabar nak menghiburkan semua penonton-penonton di Singapura. Memang best lah Kak Lina ni. Okay, Kak Lina. Macam mana raya tahun lepas tu berbeza dengan raya tahun ni? Sama juga, yang paling bahagia sebab dapat beraya dengan suami. Dengan papa, papa. Dengan papa, takkan dengan Fuad Rahman. Okey. Apa ucapan Eli Mazlin untuk para peminat di Singapura ni? Okey, pertama sekali selamat hari raya. Semoga orang kata apa di hari raya ini memberi kebahagiaan. Yang paling best sekali kita dapat melawat kita punya saudara mara. Semua nak saksikan Eli Mazlin lagi tak? Terima kasih. Tanggungjawab awak dah selesai belum ni? Ya ke? Belum ya? Belum selesai kan? Tanggungjawab awak belum selesai. Lagi. Sebab awak kena jadi fashion designer terunggul kan? Betul. Memang sangat terunggul dan terulur. Nombor satu kan viral. Nombor satu. Tapi sekarang saya nak tanya. Paling penting sekali. Soalan Cepu Mas ni nak kena tanya. Boleh. Eli Mazlin dah pergi Geylang Serai ke belum? Wow. Katanya Geylang Serai nombor satu. Betul. Setiap kali bulan Ramadan, semua orang akan beli baju raya semua dekat sana. Betul? Kak Lina teringin nak pergi, takkan tak bawa. Teringin? Malam ni lepas show Fauzi dengan baju saya bawa. Baju ni juga kita jalan lagi Geylang Serai. Makan dinding. Sedapnya. Ayam percik. Boleh ya? Malam ni. Okey, tapi sekarang ni kita ada kawan kita yang sedang berada di tengah-tengah kekecohan Geylang Serai. Hafiz, masih berada di Geylang tak? Lepas ni kita bawa Kak Lina tau ke sana. Hafiz. Apa dia Kak Lina? Nak turun Bazar Geylang? Mestilah boleh. Siapa kata tak boleh? Kak Lina kan nombor satu. Jadi haruslah pergi ke Bazar Ramadan nombor satu di Singapura. Ni, besok raya, saya nak tahulah kalau mereka ada ucapan untuk orang yang tersayang. Bang, ucapan raya. Untuk semua umat Islam di Singapura, selamat Hari Raya. Maaf saya batin pada semua. Saya ucapkan selamat Hari Raya Haji Fitri dan maaf zahir batin. Tahun ni kuih raya yang famous apa kak trennya? Kuih tart, kuih makmur dan kuih Nutella tart. Kita hore-hore. Selamat Hari Raya. Ni, hore-hore ni dekat rumah berserak ke dah settle semua? Settle. Okey, nampak. Chief cakap settle. Okey, kalau Chief cakap settle, kita percaya. Terima kasih. Selamat Raya semua. Selamat Raya. Selamat Raya untuk semua yang menonton dan maaf saya batin. Saya, Nek Yu and family ingin mengucapkan selamat Hari Raya Minal Aidin Wal Faizin. And stay safe you all. Ni, korang makan kunafe kat sini. Dekat rumah tu dah bersih ke belum? On the way. Selamat Hari Raya kepada semua family yang ada di Singapura ataupun luar Singapura. Okeylah you all, saya nak buat rounding terakhir di Bazar Geylang ni. Kepada anda yang sedang menonton Sinar Lebaran, teruskan menonton bersama host anda Fauzi Lali dan juga Lydia Ashikin. Kerana selepas ini, Aisyah Aziz akan membuat persembahan. Dan kita juga ingin ketahui kesudahan keluarga Hassan dan juga designer tersohor Kak Lina Ketua. Last sekali, kepada anda yang sedang menonton, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Seolah
Aidilfitri 1.0. Sekian lama bercinta, kau tiada di hari mulia. Keampunanku pohon, sekiranya aku yang berdosa, pulanglah ku merindukanmu sayang, ku menanti dengan hati rela. Apakah suram kau Aidilfitri 1.0? Sekian lama bercinta, kau tiada di hari mulia. Keampunanku pohon, sekiranya aku yang berdosa, pulanglah ke pangkuanku, oh sayang, ku menunggumu di hari raya. Itu dia persembahan yang cukup memukau daripada Aisyah Aziz dengan lagu Pulanglah. Ya, bagaimana dengan anda yang sedang menyaksikan sinar lebaran raya untukmu? Terpukau tak? Terhibur tak? Yeah. Semangat betul. Okey, bagus. Semuanya masih terpukau. Tapi sekarang kita nak jenguk kembali dengan sketsa keluarga si Hassan ni. Dengar-dengarnya ada viral punya fashion designer yang nak datang rubah. Nak tahu apa yang berlaku tak? Nah, mari kita saksikan sketsa berikut. Andy, Kak Inah confused ni. Kenapa? Blok tinggi-tinggi mana satu? Mana dia nak tahu yang mana satu? Confused, Raya. Mana dia? Kejap lah, teman pun confused juga ni. Aje kita tanya certerai ni. Tanya Kak ni. Kak, sihat? Tahu hidup mana ni? Satu, dua, tiga. Takkan aku. Adik senah. Adik tahu dok mana rumah 1, 2, 3 ni? Kat mana? Dekat situ. Oh ya, terima kasihlah kak. Betul lah kak. Terima kasih adik senah ya. Terima kasih. Udah lawa. Pandai pula tu. Jom mau kita. Jom, mau dekat. Maknya. Saya dengan Boboi nak keluar kejap. Nak pergi ambil masjid kat Bubo. Bubur kat masjid. Nak pergi ambil bubur pun sampai berdua? Korang nak ambil bubur ke nak melancong ni? Tak. Daddy kan kalau makan kurang-kurang pun 20 bungkus. Jadi kita ambil lebih lah. Dan Daddy cakap kalau ambil lebih, kalau kita ambil seorang dapat satu. Alim dapat satu. Dia cakap ambil lebih boleh simpan sampai 30 hari. Meski jangan ditolak. Lagipun Ramadan ni, Mami, banyak orang peramah. Jaga sikit sana. Yang itu katai. Itu Mami setuju kau jaga sikit Mami. Jaga. Lagipun ni pinjamlah sekejap ni beg awak beli kat mana ni? Online eh. Saya bawa ni sebenarnya untuk menjaga maruah keluarga kita. Saya kalau bawa balik plastik 30 tu buat malu je kata. Macam ni orang tak nampak. Daddy, yeah. Baby, nanti bila keluar tu belikanlah bibs macam air bandung 2-3 botol. Rasa tekan ni macam nak buka air bandung nari. Untuk menantu favorite Daddy ni, jangan kata 2-3 botol. 2-3 lori dengan driver lori sekali. Daddy siapkanlah. Bila part menantu dia, minta terus dapat. Kalau bini dia minta, kalau tak perang belum tentu kita dapat. Bawa jalan-jalan. Aku nak penatlah download ni, MP3 ni. Ramai, Daddy. Ya. Macam tu lah. Selalu. Menantu kalau minta senang je. Kalau kita, tak boleh lah, tak lalulah, tak ada duit lah, nanti awak gemuk lah, itulah, inilah. Daddy. Tak dapat. Lain kali jangan charge sampai 100%.
Asyik playback aja lah. 20% sudah, Daddy. Mami, Mami. Mami, Daddy hari tu ada tak downloadkan app untuk Mami? Nama app dia Diam. Hey, kau ni memang menantu durhaka, eh? Assalamualaikum. Dah raya ke? Apa pasal suara macam budak-budak datang raya? Oh, assalamualaikum. Konon ada pintu. Waalaikumsalam. Ya, nak jual apa? Eh, Kak Lina, suara macam tersepit bas. Tersepit kat mana? Jari ke hidung ke? Atau dekat Alkom. Oh. Boleh buat suara lain jugalah. Halo. Oh, eh. Tidak, nak tumpah tanya. Ini rumah Cik Hassan ke? Ah? Cik Hassan. Rumah Cik Hassan, senyada di rumah. Ati salah ke teman kamu? What? Is your sir at home? Diingat aku, mate. Alah, salah. Minta maaflah. PA saya ni memang macam ni. Dia memang luar bendoi sikit. Tak, macam ni. Sebenarnya, kita ni datang nak jumpa dengan Abang Hassan. Abang? Ya, dia yang bagi alamat rumah ni. Jadi, jom dia masuk. Kita tak jemput dia masuk rumah. Orang-orang ni tak ada etiket. Kita memang plan kalau boleh kita nak lama sikit kat Singapura ni. Apa? Beli apa? Etiket. Kita nak jalan-jalan. Tak pergi Geylang Serai kan? Ni saya nak tanya. Kenapa awak cari Hassan? Ada apa? Tak adalah. Sebenarnya kita cari Hassan ni sebab... Tak boleh cakap. Sebab kita dah sign contract. Kita dah terikat perjanjian rahsia ataupun non-disclosure. Do you understand? Bib, dia tanya do you understand? Of course I understand. Good. Tak ada. Wait. You ukur apa ni? You ukur dosa, Bib. Aduh. Janganlah terpekik-pekik. Saya ni lagi sibuk tahu. Kenapa? Apa you buat ni? Awak tak nampak ke apa yang saya buat ni? Merebut tepin tau kalau tak jadi. Merebut tepin tu apa binatang? Ya, merebut tepin. Tak tentu arah jadinya. Tak ada. Bila masa kita nak buat-buat rumah sekali, kau nak ukur apa ni? Kau busy sangat. Alah. Dia shootkan aku. You ni isteri Encik Hassan? Yes. Nama I Hasnah. Kalau awak tak bilang kenapa awak datang sini cari suami saya, saya call polis. Alah, janganlah bilang polis. Okey, jangan risau. Okey, macam ni. Sebenarnya, tugasan saya ni memang macam ni. Saya kena pergi ke rumah pelanggan. Ha, gitu. Untuk apa tak faham khidmat apa yang Daddy dah tempah ni sekarang? Susahlah nak cakap macam ni. Ni, Andy, apa cerita? Kak, sudah selesai. Tengok. Cantik aja. Apa yang kau tulis ni, Marut? Memang cantik. Ini je lah yang dapat tanya sekejap aja. Okey, cantik. Kalau macam tu, kita dah boleh pergi ke pelanggan yang kedua. Jadi sekarang tu, bye. Kita orang balik dulu. Bye. Apa ni? Mami tak faham lah. Mami nak telefon bapak kau ni memang nak tempah. Dia nak raya ke hospital ke apa ni? Kak Ina. Siap dia nanti, eh. Ya, betul Kak Lina, address nombor 2 ni. Rasa-rasa teman salah ni. Apa pula salah? Aduh, berkahak betul apinya tu. Memang betul lah. Hari tu dia sendiri yang tulis kan. Yang tekan kat telefon ni. Ya, benar Kak Lina. Acik terai, Mai. Okey, kamu tanya. Mana tahu kot dia kena Abang Halim 3-4. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku serkop dengan kain kalau ditutup diorang. Janganlah marah ya. Teman nak tanya. Rumah ni rumah Cik Alim ke? Sejak bila aku jadi teman kau? Aduh. Dia tak faham bahasa Perak. Ginilah rupanya. Kamu. Baik-baik jauh sikit. Takut terkahak nanti. Tak ada. Apa lagi nak sekarang ni? Hidup, kita nak tanya. Rumah ni rumah Abang Halim ke hidup? Tadi kau cari aku punya father-in-law. Sekarang kau cari aku punya husband pun. Nak apa sebenarnya? Cantik. Ini maknanya ni rumah Abang Halim. Masuk lagi. Korang masih tak ada etiket. Kejap. Jangan gaduh dulu. Apa ni? Okey, cantik. Masih tak ada etiket. Sama je. Kita kan nak duduk lama kat Singapura. Tak ada etiket.
Pujuk yang repeat. Oh. Berapa banyak diskaun yang you kasih pada daddy dengan suami I? Nanti nolok. Nanti nolok. Apa tu nyoknya ke? Kenapa macam tersepit suaranya? Sebenarnya, kita tak nak diorang ni confused. Oh, yeah. Nanti fikir bukan-bukan kepada Kak Lina Fashion Couture. Jadi kita kena bagi tahu. Sebenarnya begini, kita jangan melibatkan suami-suami. Sebenarnya, saya buat ni semua, saya datang sini sebab saya nak tengok gaya kamu berdua. Supaya memberi inspirasi idea untuk saya buat baju kepuk-kepuk raya untuk jual. Kepuk-kepuk raya. Okey, berapa banyak diskaun yang you dah kasih daddy dengan I punya suami? Hey! Mana ada diskaun? Tak ada diskaun. Sebab apa? Dia bayar penuh. Eh, kenapa suaranya gitu? Dia bayar penuh. Dia bayar penuh. Udah tersampuk. Nak tahu kesudahannya keluarga Cik Hasan? Baju raya dah siap ke belum? Dong beraya ke tidak? Ha, tunggu, saksikan kami dalam Sinar Lebaran Raya Untukmu. Kenapa macam ini tak siap-siap lagi? Ha. Asal, kenapa dia orang pakai baju kelawar? Kita tak nak raya tahun ni. Yontai balikkan rumah mami ai. Janganlah macam gitu. Buruk tau. Ni dah kenapa pula ni? Apa salah? Kenapa? Kenapa? Yalah. Sebab awak dengan anak awak sekarang ni dah pandai nak simpan rahsia dari kita. Eh, mami, mana ada rahsia? Ni semua tak ada rahsia. Tak ada. Peliklah pakai baju kelawar macam gini, bermusuh-musuh pun pakai sama-sama. 3, 4. Assalamualaikum. 5, 6, 7, 8. Waalaikumsalam. Apa itu, Dana? Macam begini-gini. Ya. Takkan kita kalah. Iyalah. Tak boleh bagi demo menang lah. Tak apa, tak apa. Tempat demo nanti kita kena. Jom. Tak nak ajak masuk ke apa ke? Oh, ya tak ya. Pintu dah sebesar-besar luas dah terbentang ni. Masuk. Silakan. Cik Hasan, Cik Ali, selamat raya kepada semua. Selamat raya. Selamat raya. Selamat Hari Raya juga untuk Cik Halim, Cik Hasan. Andi. Ya? Selamat Raya. Andi. Nak panggil Hail pun boleh. Yang nyanyi lagu Nabila. Oh, jauh bang, jauh. Nabila. Itu. Hail punya abang. Okey. Ya. Kak Lina. Apa ni muka isi-isi macam apa balik ni? Kenapa ni tak baik? Asam. Ini baju ke Sapra? Kita sebenarnya tengah tunggu Kak Lina. Oh, ya ke? Okey. Saya baru teringat. Okey. Sebenarnya, Hasna, Habibah, suami-suami Cik Ol ni baik betul. Diorang ni memerah idea ni. Nak buat surprise untuk Cik Ol berdua. Surprise raya. Surprise apa ni? Andy, 3, 4. Macam ginilah ceritanya. Kak Lina ni, Abang Hasan ni dengan Abang Halim ni, bila dia jumpa Kak Lina ni, Kak Lina sibuk nak mikirkan apa yang semua nak pakai ni. Kak Lina dah 3 hari 4 malam tak tidur. Salah, 4 hari 3 malam tak tidur. Fikir pasal ni. Dia macam-macam tinggal kat hotel pula. Tak faham. Sebenarnya maknya saya dan juga Boboy ni, kita sebenarnya nak tempah baju raya. Jadi kita minta bantuan dia lah. Inilah dia. Sebenarnya dia memerah otak dan banyak sebenarnya datin-datin kat KL tu. Betul. Semua pakai baju dia yang design. Bapaknya terbiaslah bapaknya. Kalau dulu fashion designer, sekarang inilah orangnya. Macam ni sebenarnya, macam ni. Encik Hasan dengan Encik Halim bagi tahu dengan Lina yang isteri-isteri dia istimewa betul. Itu sebabnya Kak Lina datang rumah Cuo sebab nak tengok gaya. Nak tengok raut wajah Cuo. Baru dapat idea Cuo. Macam tu. Baru
dapat buat design letupan gitu. Jadi, maksudnya nanti hari raya kita akan pakai baju macam datin-datin kat KL ke? Betul. Dah terikut. Kalau macam itu, kita nak merajuk selalulah pagi raya. Jadi nak macam-macam boleh dapat. Sekali-sekali tak apa merajuk. Jangan selalu cari kebencian orang. Abi, bila nak kasih baju tu? Inilah satu tawar. Inilah satu tawar. Baik-baik, rendah. Bibs, mari kita tukar. Mari kita bakar baju. Tolong bakar baju tawar ni. Mari-mari, Mami. Kita masuk bilik dulu tukar baju. Tengok gembiranya mereka. Gembira betul walaupun dapat baju hujan. Betul. Happy, hati dah suka semua. Tak apa, tak apa. Sila, Kalina. Kalina? Oh, Kalina. Kenapa? Jangan layan dia ni. Ada sejenis penyakit yang susah nak diobati. Jemput duduk. Silakan duduk. Tak boleh duduk. Sampai getat. Oh, ya, getat. Tak boleh. Betul-betul. Saya boleh duduk sebab dia kecil sikit ni. Itulah saya tengok. Cute je, tome-tome. Baik-baik, takut terburai. Dia tak tahu kecil-kecil wifi kuat. Duduk. Jadi beginilah. Cik Lina, terima kasih banyaklah saya ucapkan kerana sudi membantu kita. Dan ini bukan satu permintaan yang mudah, ya tak? Dahlah last minute, boleh pula dilakukan. Dahlah gitu, nilai dia punya passion tinggi betul. Itulah yang kita besar hati kerana dapat merealisasikan benda ni. Isteri dia happy, isteri saya happy. We are all happy. If you happy and you know, you clap your hand. Ya tak? Sebenarnya macam ni, saya sebenarnya berbangga. Senang betul kalau dapat membahagiakan orang lebih-lebih lagi masa hari raya. Macam saya tak apa. Saya tak apa. Macam saya. Carry on. Abang, kalau boleh. Abang. Tak terasa. Tak terpari. Boboy. Ya? Sit down. Orang tengah nak bersedih pun masuk campur. Diam. Okey. 3, 4, diam. Boleh kita... Ni, samping ke berkembang ni? Tinggi dah. Turunkan sikit. Habis tu... Dah, boy, diam. Habis tu bila masa kita nak masuk scene sedih ni. Betul. Ya. Baik. Scene dia begini. Tadi happy kan? Lepas tu suruh sedih. Walaupun... saya berada di perantauan... maka... makan serunding seorang-seorang. Makan lemang seorang-seorang. Makan ketupat seorang-seorang. Tapi tak apa. Saya sanggup berkorban demi kebahagiaan orang. Dah, sudah. Jangan sedih-sedih. Tapi tak. Macam ni. Kenapa lagi? Ada lagi kesedihan tu. Bila nak masuk ni? Nanti dulu. Ini punchline. Okay. Sama balik sedih. Saya. Penat dek berdiri. Inilah. Dah, jangan sedih-sedih. Mempersembahkan ibu mertua dan menantu tercontoh Puan Hasna dan Puan Habibah. Macam Miss Universe, kan? Ah, ya, betul. Hi, I'm Biggs, Miss Bido. I'm Hasna, Miss Sentosa. Nampak tak? Nak tak buat pula. Wow. Saya minta maaf. Hai, ini bukan Miss Sentosa. You miss this. Okey, sebenarnya Lina ambil masa 4 hari saja untuk siapkan baju gilang gemilang ni. Wow. Nampak tak warna kuning melambangkan cinta abadi. Cantik. Di musim luruh. Macam tu, Kak Lina. Aha. I suka. Janji ke? Walaupun baju warna kuning sama dengan anak menantuku. Aha. Tapi bila I pakai, I rasa I lagi kelas dari dia. Wow.
Cantik, cantik. Dua-dua cantik. Cuma nak tinggal bawa buku satu dengan pegang lampu colok aja. Itu aja. Tapi komplit. Tak apa. Tapi tak apa. Bila I tengok gunung, I nampak mountain view. Bila I tengok lautan, I nampak ocean view. Bila I tengok you, I love you. Lembik, ai. Singapura bila ada juga. Ada. Singapura tilok di. Singapura di langga toda. I pun love you juga. Maknya sudahlah jangan bermasam muka. Saya pun kalau budak-budak ni ada pantun, saya pun ada pantun. Dengarkan pantun baik-baik yang telah saya karangkan selama saya berkahwin dengan awak. Sekejap, saya selak dulu telinga, tak dengar. Alright. Okay. Sorong papan, tarik papan. Ambul. Papan jatuh di tengah jalan. Kesian. Ambil papan, letak balik. Sorong lagi baik-baik. Apa aku merepek ni? Apa tu? Sorry, apa sorry. Bapaknya. Oh, okay, okay, awak okay. Ni tak romantik. Salah, salah. Minta maaf. Saya teringat waktu saya jadi carpenter dulu. Okey, reset, reset, reset button. Ya, ya, ya. Di hari baik, bulan baik ni, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lori. Huh? Kalau ada silap dan salah, I love you, I just want to say I'm very sorry. Bagus betul, ya. Bagus, Kak Lina. Daddy. Yeah, Mommy. Saya nak minta maaf lah. Selalu susahkan you. Eh, tak adalah. Best pula disusahkan selalu. Saya enjoy sing. Kak Lina. Yeah. Mengganggu pula benda ni. Kak Lina. Yeah. Saya pun sebenarnya nak minta maaf lah. Sebab daripada tadi asyik salah sangka je. Eh, tak apa. Tak apa. Kecil punya hal. Eh, sudahlah. Jangan sedih-sedih. Pagi-pagi raya ni. Jom kita selfie satu. Oh, mari. Jom, jom. Ayuh, selfie. Jasan, stomach in, chest out. Okey. Jangan lupa kira dulu. Satu. Salah. Oh, three, four. Yeah. Three, four. Ah, itulah kisah keluarga Hassan beraya. Betapa sayangnya Hassan dengan si Halim ni terhadap isteri masing-masing. Sampaikan nak beri kejutan pun masalah tau tadi. Akhirnya beraya bersama juga mereka. Itulah. Namun yang paling utama, mereka dapat semaikan rasa kasih sayang, sifat menghormati dan saling memaafi. Pastinya memori lebaran tahun ini akan terus terpahat di hati. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini untuk menyaksikan Sinar Lebaran Raya Untukmu di teater, di Mediacorp. Terima kasih kami tidak terhingga. Dan juga terima kasih kepada mereka yang sedang menyaksikan kami menerusi MeWatch dan Mediacorp Entertainment on YouTube. Sebelum kami mengundurkan diri, terimalah persembahan terakhir daripada Hail Husaini, Ellie Mazlin, Ray Saleha, Rahila Rashun bersama artis Sinar Lebaran yang lain. Ya, baiklah, tiba masanya untuk kami berdua undur diri. Saya ada pantunlah. Oh, silakan. Ya. Andai pribadi mengguris hati, andai lisan yang tidak rapi, kami menyusun 10 jari. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ucapanku untuk semua, kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Maaf kepintaran diberi, semoga ikatan berkekalan abadi. Kalina! Dalam pita bergembira, pasti ada yang berduka. Enak mencoba.
jangan lupa yang tiada. Selamat berhari raya, walau di mana kau berada. Suka duka silih berganti, apapun juga kabarlah menghadapi. Selamat berhari raya, walau di mana kau berada. Suka duka silih berganti, apapun dugaan tabahlah menghadapi. Semua insan takdir berkumandang air Ramadan, bersiap sedia pulang ke desa menyambut raya. Wahai semua insan, berjabat tangan bersama semua, minta ampun maaf pada mereka demikian sengketa. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Semua selamat hari raya. Selamat hari raya, sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Lagi, selamat hari raya, selamat hari raya, bahagia tim keluarga bersyukur seadanya. Wahai semua insan, ingat-ingat bila nak berbelanja, sedikit tak apa berpada pada bersyukur nikmatnya. Semua Laura, sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Atas, selamat hari raya, selamat hari raya, bahagiakan keluarga bersyukur seadanya. Selamat hari raya, selamat hari raya, sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat hari raya, selamat hari raya, bahagiakan keluarga bersyukur seadanya, bahagiakan keluarga bersyukur seadanya.
nyanyi lagi. Come on.